Festival Keimigrasian. Bapak Menteri, keimigrasian tentu diharapkan masyarakat bisa lebih memahami. Satu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini kita melihat warga DKI berbondong-bondong di Monas, kolaborasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi khususnya, untuk melayani membeludaknya permintaan paspor. Dan hari ini kami di Pemprov DKI mengerahkan seluruh kerjasama Monas dan semua aset milik Pemprov DKI untuk memudahkan warga mendapatkan paspor. Hari ini ada yang mengantri dari jam 2 pagi, jam 5 sudah dibuka pintu Monas. Pak Wali, kita lihat lebih dari 2.000 yang terdaftar, padahal slotnya sampai jam 3 hanya 1.600. Oleh karena itu, kami tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri dan Pak Dirjen Imigrasi bahwa seluruh aset Pemprov DKI, khususnya mall pelayanan publik yang di Kuningan, kita akan buka, kita akan tambah untuk menampung permintaan pembuatan paspor, bekerjasama dengan kementerian dan khususnya Dirjen Imigrasi. Buat kami yang dilayani adalah warga DKI, oleh karena itu Pemprov DKI harus memberikan kerjasamanya yang maksimal. Jakarta. Oke, Pak Haji. Jepol.